Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel Singkalan TV ini kawan-kawan. Channel yang review tentang perfilman Kelapa Sawit. Apa kabarnya kawan-kawan? Terima kasih kepada kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia menonton channel ini. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, di video kali ini kita akan melihat replanting pohon kelapa sawit nih kawan-kawan. Mana umur pohon kelapa sawit ini sudah sangat tua kawan-kawan. Jadi pohon sawit ini sudah tidak bisa menghasilkan buah kelapa sawit kawan-kawan. Jadi harus kita replanting dan kita akan tanam kembali kawan-kawan. Baik kawan-kawan, bagaimana cara pengerjaannya? Tonton terus Singkalan TV ya kawan-kawan, dan jangan di skip-skip kawan-kawan. Tonton sampai selesai. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, ini adalah tahap pengasahan mata pisau eksanya nih kawan-kawan. Jadi untuk mereplantingnya ini kita sistem cacah ya kawan-kawan. Jadi dia dikembangkan terus kita cacah sampai habis kawan-kawan. Jadi matanya ini dia enak memotong-motong pohon kelapa sawit ini harus kita asah sampai tajam kawan-kawan. Jadi supaya cepat dia harus sangat tajam kawan-kawan, karena kalau tidak tajam dia akan susah. Oke kawan-kawan, lanjut.
Baik kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini dulu video singkat kita hari ini. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Singkalan TV ya kawan-kawan. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Dadah.